Welcome back to my YouTube. Pemua aku lagi di Majalaya. Hai. Bruh. Hai, bruh. Si Mang teh jualan yang manis sama yang asin, tapi yang manisnya habis, padahal yang manisnya enak tau. Jadi, Joss. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give, you can't be replaced. So go now. Guys, welcome back to my YouTube. Pemua aku lagi di Majalaya. Ini adalah my outfit kalau di Majalaya ya. Seadanya saja. Nah, jadi karena aku menjadikan seblak malam-malam enak ya. Kalian suka nanya, aku suka seblak apa enggak? Aku suka seblak sekali. Karena seblaknya tuh dekat di belakang rumah aku. Jadi sekarang aku mau beli seblak dulu pakai motor biar gaspol langsung ngeng, oke? Okay? Pertama, nyalain lah motor, nak. Di starter, berangkat. Ini adalah SMP aku zaman dulu, guys. Namanya Maiwan. Tuh, dekat banget emang. Buah konsep. Dulu aku di SMP itu dibully. Jadi dulu aku sempat nyari temenin geng aku gitu. Jadi kerjaan aku makan seblak. Nih seblaknya udah dekat, lihat di depan. Ini adalah tempat nongkrong aku. Namanya RG. Jadi dulu dan si itu juga udah bestie banget sama aku dan geng tuh. Jadi dia boleh kalau aku bawa makanan lain selain jajanan dia. Ini dia guys, tukang seblak. Hai. Bruh. Kita parkir dulu ya. Amsamida. Sudah di parkir, kita langsung beli seblak. Kita udah sampai di tukang seblak. Assalamualaikum. Say hi dulu. Kita mau beli seblak Amang langganan. Gimana mau dipilih sama di Sebongan, guys? Bruh. Ada 0,00% aja buat kamu. Ini bukan seblak parasmanan ya, guys, tapi ngambilnya sorangan. Emang ya? Yo. Nih, kita lihat seblak. Bahan-bahan seblak kesukaan Tova. Bunga warna-warni. Udah ini dipakein. Iya. Kerupuk beton. Kerupuk non? Beton. Nah, beton. Kan kayak beton ini. Tuh, ah, cium para ranjang. Sip. Si Tete sehat, Teh. Pake kikil. Bawa wes sendiri kayak di total ke ting sabar lagi. Sekarang mah gaul seblak tete guys, ada ini si buah-buah yang keju tuh nih gaya. Eh bareng ngangge ah. Pakai gula. Satu pakai. Ada ceker, pakai ceker pula. Tuh. Terakhir buat mengenahnya. Cuangki. Ini adalah kesukaan aku. Cukup ya dong sih, jangan banyak-banyak, kita kan diet ya udah. Abi atau sebanyak boleh. Cili. Masaknya sini. Dah, kamu. Ini seblaknya. Apa bumbunya? Gak pakai gula? Pakai gula tambah pecin, Royco, cili. Tapi kalau aku mah karesepna kumaha masa tak apal-apal. Gurai. Kumaha sok. Gurai. Gurai and manis. Manis. Eta
kentong tuh pakai gula. Wah. Jadi aku mah asin lada. Gak pernah pakai gula. Soalnya kan? Wajahnya udah manis. Ala cikiwir. Tuh, gak si Roykonya itu selalu banyak, cabenya banyak, jerukan we. Iya. Ini gitu. Otak itu bentar tuh lah. Ah, bener eta mah eh. Gaya gitu. Meni langsung kieu lada. Ini makanan tidak sehat dimakan sebulan sekali aja. Soalnya saga kakak tingali. Ini teh ada namanya elot. Elot teh teuing acinya. Aci. Aci digaringkeun. Aci di digaringkeun. Jadi hari ini konten kita makan aci seharian. Ini ada yang ladanya juga. Enak sih, aku beli yang ladanya aja. Yang ladanya we. Ambil satu nanti cobain ini kiuk-kiuk. A few moments later. Jadi kalau di Majalah itu banyak banget jajanan-jajanan yang masih bisa aku jajan enggak kayak di Jakarta. Contohnya ini martabak mini. Biasanya itu suka dijajanin suku anak SMP, SD-nya emang ya. SD dan anak dewasa seperti kita. Ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalahnya ibu-ibu gini. Si Mang teh jualan yang manis sama yang asin, tapi yang manisnya habis, padahal manisnya enak tau. Jadi, syaallah. Jadi kita jajan yang asin, tapi kesukaan aku martabak asin. Tuh. Kayak martabak pada umum ya, cuman mini. Betul? Betul, bisa. Asik. Ini harus A few moments later. Ini hasil racikan seblak yang aku buat tadi. Dulu sih ini harganya lebih bisa 5.000. Kalau pakai ceker 7.000, sekarang enggak tahu nih kayak udah belasan ribu deh. A few moments later. Kita cobain seblaknya pakai kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Gurih, asin. Pedas, biasanya aku kuat lebih pedas tapi karena tengah malam. Jadi 3 sendok aja. Kecil. Khas Bandung itu cuangki, guys. Kalau beli yang seblak pakai cuangki ini perpaduan yang pas. Sekarang-sekarang aja nih gaul seblak teh anu karar itu. Dulu mah kerupuk semua aci, you know. Nih. Yang tadi aku bilang praranjang, dia tuh masih keras juga. Gila sih. Asin banget, tapi enak kan? Liurnya berada di video mah. Kurang makan dulu ya guys ya. Kela ketang nih aku kasih lihat kalian aku makan ceker. Telolet itu. Gila. Ini. Tengguna berludus. What? Tengguna berludus. What? Apa minumnya es jeruk, gulanya sedikit, pakai karet. Katanya kata sih. Kata si Umong ya, kalau pakai karet tandanya nggak manis. Ini yang aku. Jadi ternyata hasil lagi ya, udah lemak. Semoga kebantu sama jeruk jadi. Menjadi butiran pop dengan apa dulu des dengan apa dulu des ongkos dengan apa dulu des bagong
sudah kenyang, sudah makan seblak ya, seblak khas Majalaya yang dulu tuh harganya 5 ribuan, sekarang kayak tadi porsi aku tadi udah 10 ribu. So komen apakah next aku harus bikin konten masak seblak atau nggak usah. Jangan lupa di komen, pokoknya like, comment, and subscribe. Bye, sentikan cinta, see you.